Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel MECCA. Kali ini kita akan membahas review matchbook Walking Rigs. Namanya International Duraster 4400 flatbed metal. Tampilan depannya, guys. Ini cardnya tampilan depan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa part ini bisa diangkat dan diturunkan. Oke, ini bagian depannya, guys. Kemudian ini bagian belakang. Nah, seperti ini, guys. Diangkat dulu, turunkan. Nanti kira-kira seperti ini. Nanti kita lihat apakah memang bisa seperti ini atau bagaimana. Oke, tampilan depan seperti ini, guys. Sebelum kita unboxing ya, tampilan depan, dari depan kepalanya seperti ini, ininya chrome, grillnya, kemudian di sini ada apa nih, pantulan orange, yang ini, pantulan ini, lampunya udah ada sennya, lampunya tampo. Ini detailnya lumayan, guys. Ada bentuk ininya ya. Dari atas ada garis-garisnya juga. Ada bead biar kuat. Nah, kemudian dari tampak samping ini hitam yang enggak ada di sini, tampak hitam seperti ini belum ada. Kemudian ini tabung. Tabung apa sih? Sennya putih polos. Ya, ini agak beda dikit lah. Nah, tapi detail ini, guys. Detail. Very detail. Ya. Sayang sepertinya bannya ini masih ban plastik. Nah, ini tampo belakang, samping. Ini kita lihat tampak atas. Ini flatbed-nya, guys. Seperti ini. Ini sudah membentuk ini plastiknya ya. Di depan belakang ada kocak, atas bawah juga sedikit sekali pergerakannya dikit. Oke, tampilan belakangnya, tampak belakang, guys. Lampu, tampu-lampu dan garis-garis apa ini ya, warning itu ya. Kemudian ini di belakang, belakang ini bagian bawah, guys. Bagian bawah tertulis di sini apa nih, biasanya Made in Thailand, ada gambar gajahnya enggak, apa, internasional Durastar, internasional Durastar. Hey. Oke, okay, guys, kita akan buka, guys, ya, setelah ini kita lihat. Tunggu dulu, guys, bentar ya, kita buka dulu. Oke, okay, guys, kita lanjut setelah kita olesi aseton di bagian belakang, guys, cairan pembersih kotek. Kita bisa buka secara pelan, guys, tanpa merusak. Oke, okay, guys, kita lihat sih, setaram ini kita ganjel dulu, guys, biar gak nempel lagi. Nah. Nempel juga gak apa-apa, biar nanti udah bagus. Oke, okay. Okay, guys, taram, turunin dulu, guys. Oke, guys, dari samping, guys, kita bukanya. Ini ada bulu kucing, guys. Ada bulu kucing. Ini nggak independen ya. Ini kanan kiri rodanya jadi satu di lem ya. Nggak independen seperti HW. Nah, ini dari bawah rivetnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada yang terpisah ya. Oke, kita lihat, guys. Kita lihat tampak depan. Di sini dia bukan bukan hitam tapi silver, guys. Ada tampunya tapi silver. Nah, lihat dari sini. Silver dan ada orange. Orange ya, silver dan orange. Ini
ke OCT. OCT L L apa tuh? Division. Ah, gak jelas. Mataku gak jelas atau kameraku yang gak jelas. Oke. Ah, velgnya velg kaleng ini. Velg kaleng ya, tapi sayang masih krom-kroman ini. Tampok masih plastik ini. Oke, kita lihat guys, ini ternyata bisa begini. Nah, ini di tulisan di kita lihat di gambar nih. Di gambarnya itu diangkat terus geser ya. Tapi setelah kita coba secara langsung diangkat itu nggak bisa ya. Nggak bisa diangkat. Tapi harus didorong dan nah, seperti ini jadinya. Kita lihat ini ada slotnya, harusnya bisa ini. Tapi ini nggak bisa jalan. Jadi harus naik ini. Nah, sedikit aneh. Kita lihat flatbednya. Ini ada patternnya seperti ini. Nah, ini ada profil ya. Apa namanya? Pattern ya, apa istilahnya saya lupa, bordes, plat bordesnya. Ini ada stopper ban, ini kanan kiri pembatasnya. Nah, ini ada fitur apa, ini ada ininya guys. Ah, ini buat apa ini? Kita lihat. Jadi ini ada penyangga guys. Kalau kita lihat di sini, nah, ini ada penyangga. Penyangga apa ini? Pertanyaannya kalau ini enggak ada apa yang terjadi? Begini. Terus ini fungsinya apa ya, guys? Mungkin sobat-sobat tahu fungsi dari ini apa? Ini enggak bisa diangkat. Oke guys, ini ya, yang putih ini besi, sampai sini besi. Kemudian ini ya plastik materialnya. Kemudian ini sepertinya menyatu dengan interior yang bagian abu ini. Sorry, bukan. Ini base nya, apa interior juga ya. Nah, ini ada chrome nya juga terpisah. Ini chrome terpisah. Maka dia riflet nya satu nih. Kemudian ini rivet juga nih, dengan ini juga sepertinya putih karena putih kan karena ya. Kemudian yang ini juga rivet kanan kiri. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Fungsi ini apa ya, bisa naik turun, bisa maju mundur. Ini plastik bahannya sepertinya pipi. Ini base-nya itu masih plastik guys, base-nya plastik ini, base-nya plastik. Oke, gitu aja guys, tapi saya belum bisa memecahkan ini buat apa ya. Gak ngaruh soalnya, gak ngaruh. Ini buat naik apa ya? Gak tahu juga guys. Oke guys, kita lihat ininya. Yes, kita lihat kitchen table nya guys. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.